Bikin sambal cumi pete yuk buat lebaran besok guys. Pertama, rebus cumi asin di air mendidih selama 15 menit. Lalu cuci bersih di air mengalir seperti ini ya. Kemudian rebus cabai merah besar, cabai keriting merah, cabai rawit merah, dan bawang putih. Direbus sampai dengan matang ya. Lanjut, dihaluskan dengan chopper ataupun di blender. Terus masak serai yang diiris, daun jeruk yang diiris, dan masukkan petainya nih guys. Kemudian ditambahkan dengan cumi asinnya. Dimasak sampai petainya matang. Masukkan bahan sambalnya yang sudah dihaluskan, tambahkan dengan terasi, garam, dan penyedap rasa. Masak dengan api kecil sampai betul-betul matang sempurna, biar tidak cepat basi ya guys. Aduh, wanginya enak banget. Bismillah, sudah siap nih sambal cumi pete teman untuk makan opor, rendang, dan lain-lain. Cocok banget. Selamat mencoba ya. Insya Allah Ami gagal nih guys, resepnya.